Selamat malam Bu Horas, Bu Mas Ria. Udah Horas-Horas aja. Selamat malam Bu Candy. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Mas Ria, Mbak Fitriani. Ini teman-temannya pada kemana? Ada 3 orang sama Mbak Revita ya. Teman-temannya diingetin dong hari ini kita ada kelas. Pada lupa kah? Nggak apa-apa, kita sembari menunggu temennya 3 menit lagi ya. Tolong diingetin temannya, Mbak. Mbak Mas Ria udah horas-horas aja duluan. Hehehe. Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas dan Mbaknya. Ini pada kemana? Kita udah jam 9 lewat, masih ada 6 peserta. Saya merindukan kalian. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Mbak-mbak. Belum ada Masnya kayaknya. Mbak-mbak sekalian. Alhamdulillah baik ya. Ya, bagus sekali. Saya sambil kerja, Bu. Maaf ya, kurang-kurang aktif. Oke, Mbak Ayu, nggak apa-apa. Kabar Ibu gimana? Sudah makan belum? Sudah makan, Mbak Ulin? Ku juga kangen, Ibu. Sudah makan, tapi lagi kurang sehat hari ini. Mungkin karena kurang tidur kemarin-kemarin, terus kayak demam, terus tenggorokannya juga sakit. Nanti mau makan obat lagi. Tapi karena saya merindukan kalian, saya nggak mau skip kelas. Tapi mungkin kalau nanti suara saya agak-agak pelan, mungkin bisa dikasih tahu, Bu, suaranya nggak kedengeran gitu. Kalau misalkan. Soalnya tenggorokannya kalau ngomong sebenarnya agak sakit. Wah, banyak minum air. Perubahan cuaca, iya Mbak Ulin, iya perubahan cuaca ini, kalian juga banyak minum air putih ya. Soalnya tadi siang itu panasnya nggak karuan di Hualien, itu saya hampir tumbang. Udah pengen langsung rebahan di tempat tidur, soalnya udah sering nggak tidur, karena gempa kemarin. Kalian terasa gempa nggak? Kemarin di Hualien itu gempanya 3 kali, itu... Saya sampai lari ke bawah meja gara-gara gempa yang jam 11 semalam itu. Saya lagi belajar, itu kencang. Aduh, begitulah kira-kira Hualien yang pusat gempa ini. Terus yang jam 4 pagi, gempa lagi, saya terbangun dan gak tidur lagi. Soalnya kencang juga, terus jam 7 pagi lagi. Tapi ke Taipei gak terasa ya. Tidak, Bu, aman. Iya. Bagus deh. Kalau di Hualien kan emang sering gempa. Kadang-kadang kan kita udah terbiasa juga. Tapi kemarin kayak shock tiba-tiba, terkejut, terkejut gitu. Jadi akhirnya lari ke bawah meja. Biasanya sih enteng aja kan orang Taiwan emang. Kalau orang Taiwan mereka nggak ada respon sama sekali. Biasa aja loh gitu, nggak usah lari. Sayangnya kemarin heran kok tiba-tiba ketakutan. Padahal udah lama di Taiwan kan, udah sering juga ya bergoyang-goyang bersama dengan gempa di ayun-ayun. Oke. Kalian juga tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak karena perubahan cuaca ya. Di sini spring, musim seminya udah habis ya, udah selesai. Singkat ya, lebih panjang musim panasnya. Aduh, saya udah mulai kepanasan tadi. Begitulah, akhirnya kalau udah musim panas kayak gini, rindu Indonesia. Soalnya di kampung halaman saya nggak panas. Nggak sepanas yang di Jakarta ya. Kalian ada yang sudah rindu kampung halaman? Ada yang sudah rindu kampung halamannya atau sudah betah banget di Taiwan? Gak lah, ngapain rindu? Kan di Taiwan enak, happy. Di Taiwan happy, happy aja. Sudah ya, Mbak Mas Ria. Ya. Saya pikir saya nggak ada teman yang merindukan kampung halaman. Ternyata kalian juga.
Pingin pulang kalau udah lulus. Ya, semangat Mbak Mas Ria. Nggak terasa ya, sekarang kalian sudah di semester 5 kan? Iya, nggak terasa. Waktu cepat berlalu. 3 semester lagi tuh, ini aja kita udah setengah setengah perjalanan, udah. Ayo main ke Bali, Bu. Eh, serius loh Mbak Mas Ria, kapan? Ayo, emangnya Mbak Mas Ria di Bali ya? Orang Bali, tah? Iya. Oh, Mbak Mas Rianya kapan mau ke Bali? Pulang. Saya keturunan Bali Lombok. Oh, tapi kok kayak orang Batak? Oh. Tiap kali bilang Horas gitu kan. Lama-lama Mbak Mas Ria ini kayak orang Medan. Saya kan sama saya. Nunggu lulus ya. Ya, jadi kalian semua tetap semangat, tetap kompak. Nanti masuknya bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng. Tetap dijaga kekompakannya ya. Dan saling tolong-menolong sama temennya. Karena nggak terasa bentar lagi loh kalian lulus. Dan yang paling enak itu suasana sekolah sebenarnya. Kalau dunia kerja kan udah mengalami kerja kan, itu sebenarnya banyak ya tekanannya. Kalau sekolah ya kita cuma belajar. Terus kita dapat ilmu, kita dapat punya teman-teman baru, bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman dan lain-lain. Karena sebenarnya sekolah itu ya Mbak Terus Masri. kalau kita hidup sini di Indo, mau jadi dosen Mbak Mas Ria? Ngorak-ngorak. Ya. Ngorak-ngorak, semoga terlaksana keinginannya. Amin. Mbak-mbak dan masnya juga nanti ya, semangat nanti ke Indo, masing-masing sudah punya tujuan, sudah punya mimpi, cita-cita, semangat ya. Iya. Nanti ngorak-ngorak, Mungkin ke Bali, ya Banyuwangi, ya bisa-bisa-bisa. Tapi pengen main ke Bali. Oke, siap Mbak Mas Ria. Saya kan udah punya banyak ini relasi dari kelas kalian. Nanti saya kunjungi satu-satu. Atau nanti kita reuni di Indo, udah pada lulus kan bareng-bareng, saya juga nanti lulus pulang ke Indo, bisa reuni lah. Tahun berapa lulusnya? 1 tahun lagi. Wah, kita kan masih 1 tahun, ya, beda sedikit lah, beda tipis-tipis lah. Berarti nanti saya yang duluan, tetap semangat ya. Iya. Oh ya, sebelum kita mulai kelas sembari kita kita ngobrol dulu sebentar ya. Kalian termasuk kita termasuk orang yang beruntung karena kita bisa melanjutkan sekolah. Jadi jangan pernah putus asa. Mungkin kadang-kadang banyak tekanan atau banyak masalah, belum lagi di rumah, belum lagi kerjaan, belum lagi tugas sama dosennya, bla bla bla. Tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Jangan sampai udahlah nggak usah lanjut kuliah lagi, padahal tinggal sedikit lagi gitu kan. Mid malam Bu Dinar Candy, maaf terlambat. Oke, Mbak Ostiar, nggak apa-apa. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung yang masih bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan orang bilang, ah, udahlah, usianya udah makin tua juga. Enggak. Itu enggak jadi tolak ukur ya. Karena sebenarnya belajar itu, kalau istilahnya kita dengar, long life education. Belajar itu seumur hidup. Bukan karena usianya udah segini, enggak usah kuliah lagi, malu. Oh, enggak dong. Itu bukan menjadi tolak ukur, gitu ya. Jadi kita harus tetap semangat. Kalau misalkan ada orang di luar-luar sana yang nyinyir, udahlah, ntar di sini mau jadi apa? Kan tau mau jadi ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga juga harus pinter dong. Karena kita adalah orang tua yang akan mendidik anak-anak bangsa nanti, gitu. Oh, Mbak Mas Ria, betul. Ya, jadi walaupun nanti gak bakal selalu mulus perjalanan kuliah ini, karena masih banyak lagi yang mau dipikirkan, saya juga merasa loh seperti kalian. Kita sama. Kuliah itu gak gampang. Siapa bilang kuliah itu gampang? Ibu adalah madrasah utama untuk anak, iya. Kuliah itu gak gampang.
Apalagi kuliah sambil kerja, waduh, ini lagi bikin pusing biar lagi. Ya, saya juga kuliah, punya banyak tugas, dan sambil kerja juga seperti ini, mengajar ya, saya kerjanya mengajar, dan itu jadi nggak mengurangi waktu saya untuk belajar, seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya banyak yang harus dikerjakan, ada tambahan lagi yang harus dikerjakan, dan saya harus tetap fokus ke yang penting-penting. Kalau misalkan main-mainnya dikurangi seperti itu. Jangan yang malah nggak masuk kuliah gara-gara nggak belajar, nggak ngerjain tugas gara-gara mau hangout dulu dong, mau main-main dulu dong gitu. Aduh, mungkin sekarang kita bisa merelakan masa muda kita untuk seperti ini, tapi nanti kita nggak akan kehilangan masa depan seperti itu kira-kira ya. Jadi kita harus sama-sama tetap semangat, saling menyemangati satu sama lain, dan kita akan punya masa depan yang indah karena kita juga serius dan sungguh-sungguh ya. Kita harapannya seperti itu. Karena saya di sini kan hanya mengajar ya, mengajar. Saya harap nanti kalian bisa mendapatkan ilmu, terus bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus. Kalau kalau soal ujiannya bukan saya yang buat, jadi saya hanya tugasnya mengajar. Nanti yang pasti apa yang ada materi di buku saya ajarkan, kalian juga harus mengulanginya di rumah karena nanti kan ujiannya saya nggak tahu nih gimana soal ujiannya bentuknya dan lain-lain, tapi tetap aja nanti saya buat kayak kuis-kuis seperti kemarin dan kita bisa mengulang-ulang di kelas bersama gitu. Jadi tujuan saya kalian dapat ilmu, kalian bisa terapkan, terus kalian bisa dapat nilai yang bagus dari kelas saya seperti itu, dan saya senang dong. Jadi sama-sama senang ya. Oke, baik, ini teman-temannya udah pada masuk. Nah, ini kita langsung saya buat ke modul 6 karena kemarin kita TTM, kita belajar budaya. Oke, di sini kita langsung sekalian selesaikan aja tentang modul 6-nya ya. Nanti kita balik ke sesuai sama ini lagi, urutan di buku. Oh ya, satu lagi. Untuk minggu depan kan, oh bukan, hari Minggu tanggal 14 April itu kan pemilu. Nah, kalau di Indonesia kan tanggal 17 April, Rabunya pemilu. Nah, saya kan kebetulan panitia pemilu, jadi tanggal 17 April itu kita harus ke TP ngitung suara. Nah, ini enaknya mau gimana? Kayaknya kita nggak bisa ada kelas hari Rabu minggu depan. Kalian mau diganti kelasnya ke hari Sabtu untuk libur? Libur. Oh ya, kalau emang mau diliburkan juga nggak apa-apa. Berarti kita bakal sampai ke minggu, seharusnya Mei kita udah selesai di minggu ketiga, tapi mungkin minggu kedua. Jadi minggu ketiga kita sampai ke minggu ketiga nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak Frida, minta maaf kalau masuk. Nggak apa-apa Mbak, hari ini saya ikut 2 kok sampai dan lebih. Oh, nggak apa-apa Mbak Frida. Oh gitu, jadi diliburkan aja, nggak apa-apa ya. Jadi tadinya kita selesai di minggu kedua bulan Mei, jadi selesainya minggu ketiga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau diubah ke hari Sabtu atau kalian bisa di hari apa, ya saya bisa sesuaikan. Ya, mohon maaf sekali lagi karena ya di situ kami wajib. Sebenarnya sih udah malas mau pergi ke Taipei lagi. Aduh, bolak-balik mulu, capek. Tapi ya mau gimana, karena katanya wajib dan itu harus bareng-bareng dihitung suaranya di hari Rabunya gitu. Jadi ya mau nggak mau, saya harus ke Taipei gitu. Dan itu satu harian. Kalian sudah ada yang memilih lewat pos atau gimana, Mbak dan Masnya? Jangan, nggak ada yang golput kan di kelas ini? Belum ya? Oh, berarti nanti kalian pada ke TPS. Saya golput Mbak Fitrian, ya Allah. Mbak Fitrian ini lagi nggak dapat surat, Mbak Vera. Ganti ya Kamis atau Jumat, Bu. Jangan akhir pekan. Mas Saiful, saya di TPS. Oh, di TPS ya. Berarti kalian libur dong hari Minggunya. Gak apa-apa Mas Saiful, tadi teman-temannya bilang liburin aja, gak apa-apa kita skip satu minggu. Kalian mungkin juga pasti mau memantau ya, memantau hasil pemilu nih. Ya, kita sama-sama memantau kok. Jadi kita
Nggak apa-apa deh, diliburin aja. Kalian juga, oke, siap. Kalian juga libur ya hari Minggunya? Libur ya. Bagus deh kalau libur, jadi jangan golput. Terus, semoga apapun pilihan kita, sayang dapat surat cinta, Bu, jadi ya golput. Apapun yang menjadi, siapapun nanti pemilih, ya pemilih, pemimpin yang terpilih, semoga itu yang terbaik untuk negara kita ya. Kita selalu mendoakan itu saja. Oke. Baik, kita mulai. Teman-temannya juga udah pada datang semua. Amin. Mbak Fraida. Mas Web. Oke. Ya, jadi kita mau mempelajari, kemarin kita langsung ke budayanya, sekarang kita ke lebih pengertiannya dan istilah-istilahnya budaya itu apa. Jadi, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna yang dianut oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Jadi, organisasi atau perusahaan mereka punya budayanya sendiri juga gitu. Kalau kita di lingkungan masyarakat juga kita ada budaya ya. Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya itu arti jamak dari budi dan akal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu bisa diwariskan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman kalian mau bercanda-bercanda, nanti kita diwarisin apa dari di Taiwan gitu, atau kalau dia minta warisan, ya udah saya wariskan budaya aja gitu. Jadi budaya ini bisa diwariskan dan kita harus melestarikan. Maaf Bu Kendi, malam Bu Kendi, maaf baru telat. Oke, nggak apa-apa Mas Ajat. Oh ini Mas Ajat kemarin buat pertanyaan kan. Oke, nih, apa hubungan budaya dengan perilaku konsumen? Jadi keputusan konsumen untuk membeli, mengkonsumsi, memakai sebuah produk atau jasa tidak dapat dipisahkan dari keadaan konteks di mana budaya berlaku atau budaya yang dianut. Kemarin pertanyaan Mas Ajat, seberapa besar pengaruh budaya untuk perilaku konsumen itu nggak sih, Mas? Betul, Bu. Oh ya, seberapa besar pengaruh budaya untuk perilaku konsumen? Jadi pengaruhnya besar ya, karena seperti ini hubungan budaya dengan perilaku konsumen. Jadi ketika kita mau membeli atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa, itu besar hubungannya ketika kita dipengaruhi oleh budaya kita. Gimana budaya kita, biasanya kita akan berperilaku seperti itu. Nih contohnya, contohnya ya, untuk dari makanan. Kalau orang Indonesia, makanannya apa? Kita makan apa? Secara general lah, secara general. Orang Indonesia itu mie. Kok mie sih? Nasi loh Mas Ajat. Emang Mas nasi. Emang Mas Ajat makan mie ya? Nasi Padang. Ini lagi dia lebih spesifik Mbak Ulin. Ya, jadi budaya orang Indonesia itu makan nasi ya. Makan mie pas tanggal tua. Itu lain lagi ceritanya. Ya. Nah, terus kalau misalkan orang Taiwan makan mie, tanggal muda dompetnya tua. Kalau orang Taiwan atau orang Cina ya, mereka memang budayanya makan mie seperti itu. Terus kalau orang Inggris, mereka lebih ke roti-rotian, roti-roti gandum, burger, dan lain-lain seperti itu. Terus apalagi ya, negara, oh Ceko, Ceko. Negara Ceko itu mereka lebih ke kentang. Kentang-kentang, mereka suka variasi kentang-kentang. Nah, ini dari segi makanan aja kita udah bisa lihat perbedaan budaya itu. Nah, di sini kita udah tahu sebagai pemasar, untuk memahami konsumen, kebutuhan mereka itu kita tahu apa, budayanya seperti apa. Nah, contohnya kalau misalkan di Indonesia, yang notabene kita itu budayanya lebih ke makan nasi.
Iya, Bu, biar panjang umur. Makan mie ya waktu ulang tahun. Oh iya, benar. Itu orang Cina atau orang Taiwan? Budaya seperti itu. Orang Taiwan ya? Oke, mereka sama aja kayaknya. Tadi saya bilang, di Indo budaya kita makan nasi. Nah, ketika pemasar tahu kalau budaya orang Indonesia itu suka makan nasi, dia cocoknya memasarkan, memasarkan apa? Contohnya variasi-variasi nasi dong, misalkan nasi Padang, nasi rawon, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau dia mau jual kentang, misalnya variasi-variasi kentang, kentang crispy, kentang rebus, kentang keju, kentang barbecue, dan lain-lain, mungkin ada orang yang mau membeli itu, tapi pasarnya kecil, karena kita emang nggak budayanya makan kentang-kentang kayak gituan. Ya, paling sekali-sekali kita pengen makan ala-ala barat gitu ya, western-western gitu, sekali-sekali maulah ke McD makan kentang. Tapi kalau untuk sehari-hari, gimana ya, nggak juga, paling sekali seminggu. Itu pun kalau sekali seminggu, sekali sebulan paling mau coba-cobain kentang. Tapi kalau misalkan kita dikasih variasi nasi, karena emang kita budayanya makan nasi, ya nasi soto, nasi dan lain-lain gitu. Pasti itu pasti bakal laku keras gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini budaya itu pengaruhnya besar untuk perilaku konsumen gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan yang namanya budaya. Udahlah, nggak usah dipelajari budaya. Toh kita juga nggak penting. Oh, nggak boleh. Budaya itu penting untuk dipelajari, mengetahui perilaku konsumen, karena kita sudah bisa lihat di sini konsumen ingin mengkonsumsi, membeli, memakai suatu produk dan jasa itu lebih berpengaruh untuk berpengaruh dari budayanya. Putusnya mau bisa diwawancara. Oke, Mbak Eti, nggak apa-apa ya. Mungkin jaringannya. Oke, nggak masalah Mbak Eti, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan di Taiwan nih, kalau di Taiwan kan mereka suka makan mie. Nah, kita tahu dong budaya mereka, oh makan mie, ya udah kita buat variasi. Kalau di sini kita jual variasi-variasi mie, itu laku keras dong ya. Saya kita jual mie apa? Mie sapi, beef noodle, mie goreng kambing, mie dan lain-lain, macam-macam mie-mian, mie asam pedas, sour, sour and sweet gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita jual nasi, macam-macam nasi di sini, mereka kan nggak yang terlalu suka nasi. Jadi, sepertinya pasarnya akan kecil, seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu juga budaya di suatu daerah itu seperti apa. Nah, kita tahu nanti ini bisa karena perilaku mereka itu berpengaruh dari budaya yang dianut masing-masing daerah. Begitu ya, Mas Ajat. Jadi, pengaruhnya besar ya, pengaruh budaya ini. Oh ya, terus kalau misalkan, oh, saya mau cerita nih, teman saya orang Taiwan. Tiap kali diajakin makan kan, saya sering bilang, kalau boleh yang ada jual nasi ya gitu. Kadang-kadang kan dia ngajakin ke yang cuman jual mie atau cuman jual dumpling-dumpling gitu. Terus gak ada nasinya, saya kadang aduh gitu. Terus emang makan di mana yang ada nasinya dong gitu, kalau boleh. Terus terakhir dia bilang, kok kamu suka nasi deh? Bukan suka, udah terbiasa. Mulai dari bayi makannya nasi. Jadi dia kira suka. Kalau saya boleh pun, saya nggak makan nasi juga. Cuman kadang-kadang kayak ada yang kurang gitu kan. Ada kayak nggak kenyang rasanya nggak makan nasi. Karena emang udah dari dulu dikasih makan nasi. Saya pengen juga seharian itu, atau bahkan seminggu nggak perlu makan nasi deh gitu kan. Nggak bisa, rasanya nggak kenyang. Terus dia bilangnya malah suka. Aduh, kok jadi suka? Sebenarnya sih nggak suka makan nasi, hanya saja kita terlahir di lingkungan seperti itu. Iya, Mbak, ada yang kurang kan? Padahal kalau saya pengennya pun pengen nyoba makanan-makanan yang lain aja lah. Masa nasi terus gitu kan? Kalau kalian sendiri gimana? Selama kalian udah tinggal di Taiwan ini, udah lebih suka mie apa gimana? Atau tetap nyari nasi juga. Nasi kuning. Malah nasi kuning ya. Terkadang bisa terbiasa dengan budaya sini, Kak. Terkadang bisa terbiasa ya.
Ya, bagus deh kalau memang udah mulai adaptasi gitu. Karena sebenarnya di mana kita berada, kita harus bisa mengikuti atau adaptasi dengan budaya setempat gitu. Karena sulit ya kalau misalkan pagi dengan roti susu oat sudah cukup. Kalau siangnya makan apa Mbak Furaida? Kalau Mbak Furaida udah sekarang paginya udah roti susu. Kalau saya di Indo, kalau saya di sini juga kayak gitu roti susu. Terkadang dumpling ya, ya. Jadi sebenarnya sudah mulai bisa adaptasi gitu. Saya juga kadang-kadang berhasil melewatkan nasi satu harian. Kalau saya udah bisa berhasil melewatkan nasi satu harian, biasanya udah senang, yes gitu. Tapi kadang-kadang susah, kebawaannya lemas gitu. Soalnya, aduh, nasinya belum masuk dari tadi siang. Ya, begitulah kira-kira. Jadi, kalau misalkan tadi saya bilang di Ceko, kalau di Ceko, oh, di Inggris, mereka itu lebih ke roti atau burger. Jadi, mau buat variasi burger sayur, burger, dan lain-lain, kayaknya di situ bakal bagus banget. Tapi, kalau kita jual variasi nasi di sana, mungkin pasarnya sedikit sekali ya, karena memang budaya mereka nggak makan nasi gitu. Terkadang dumpling dan martabak dan bawang dan lain-lain, Kak. Mbak Furaida dapat dari mana martabak? Beli di sekitaran situ ada martabak. Saya kok nggak nemu martabak ya? Di Hualen nggak ada kayaknya. Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Hebat. Nanti kapan-kapan bisa diajarin ke kita-kitanya. Resep rahasianya dari Mbak Furaida. Ya, begitu ya. Jadi, ternyata budaya itu besar pengaruhnya untuk pemasaran. Jadi, produser atau pemasar perusahaan kita harus tahu budayanya tiap daerah itu gimana. Terus kita cocoknya mau jual apa. Karena konsumen itu bakal mengikuti budaya mereka, berperilaku gimana budayanya di masing-masing tempat, seperti itu. Oke, jadi budaya ini ada cakupan areanya. Yang pertama itu ekologi, cara ini di mana sistem adaptasi menjadi habitat. Ini dibentuk oleh teknologi yang digunakan untuk meraih dan mendistribusikan sumber daya. Jadi, ini lebih ke pendistribusian sumber dayanya ya. Kalau misalkan di Taiwan, mereka udah lebih teknologinya udah lebih canggih ya. Terus di sini juga kalau misalkan mau bangun rumah, mereka biasanya nggak pakai lahan banyak-banyak. Itu nanti lahannya kecil, tapi mereka rumahnya lebih ke dinaikin ke atas, lebih bertingkat ke atas. Kalau di Indo kita masih pakai lahan yang luas-luas gitu ya. Kalau di sini nanti dia cuman kecil, tapi kamarnya bisa sampai 5 atau 7. Kalau kita di Indo, itu lahannya semua dipakai luas-luas gitu. Jadi lebih ke pendistribusian sumber dayanya. Kalau di sini emang teknologinya lebih maju. Kalau di tempat kita masih yang belum semaju di Taiwan, seperti itu. Jadi kalau misalkan di Indo, saya juga kadang-kadang di sini, kalau melihat rumah-rumah di sini, kok bisa ya? Dia kecil, tapi kamarnya banyak. Kalau di tempat saya, itu nggak tahu luasnya udah sampai kemana, udah bisa sampai main bola, sepak bola, kejar-kejaran, naik sepeda di rumah, tapi kamarnya cuma sedikit gitu. Kadang-kadang saya pengen belajar juga tentang budaya mereka di sini, gimana sih mereka sistem membangunnya gitu, pendistribusian sumber daya alamnya itu bagus di sini gitu. Jadi berbeda ya. Memang budayanya di sini seperti itu. Terus ya mungkin nanti kita bisa mengikuti pelan-pelan. Nah, yang kedua, cakupan budaya itu struktur sosial. Ini dinamakan kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu dibentuk mencakup kelompok domestik, politik yang megang peran penting dalam budaya. Contohnya ini kalau kehidupan sosial itu kalau misalkan di Indonesia banyak anak, banyak rezeki gitu ya dulu ya. Kalau misalkan di Taiwan itu mereka anaknya nggak boleh banyak-banyak. Di Cina apalagi, dulu mereka sempat
hanya cukup satu anak gitu. Tapi sekarang udah lebih diubah gara-gara satu anak itu sebenarnya nggak seindah yang kita bayangkan. Anak itu bakal sendiri, anak itu bakal kesepian dan lain-lain. Dan sering kejadian dulu kalau di Cina itu mereka mereka kan peraturannya ketat. Kalau misalkan lebih dari satu anak itu, anaknya bakal dibunuh gitu. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu. Walaupun ortunya sempat kebablasan gitu. Dan kadang-kadang orang tuanya ini bakal mengirim anaknya siapa yang mau mengadopsi di luar negaranya. Jadi dulu itu sempat viral videonya kalau anak ini akhirnya dipulangin sama ortunya yang udah ada di Belanda. Kemarin diadopsi sama orang Belanda anaknya gara-gara nggak boleh lebih dari satu. Terus akhirnya udah usia 17 tahun, ini ortunya yang di Belanda bawa dia pulang ke China. Itu yang sempat videonya viral seperti itu ya. Kalau misalkan kita di Indonesia malah, kalau saat ini di pelosok-pelosok desa sana yang masih ditinggal di area-area dekat hutan sana, di gunung-gunung sana, mereka masih punya anak banyak-banyak. Dan kita juga di dalam keluarga itu kadang bisa ada sampai 3 generasi. Neneknya ada, ma bapaknya sama anaknya gitu. Karena emang dulu budaya kita masih ada ya kayak gitu. Mereka 3 generasi, bahkan sampai 4 generasi itu bisa tinggal dalam satu rumah. Di daerah kalian masing-masing masih ada yang kayak gitu? Sampai nenek buyutnya masih tinggal di rumah itu gitu. Ada yang bawa senar, ya. Kalau di kampung saya yang asalnya papa saya, masih ada 3 generasi. 3 generasi ada. Tetangga saya anaknya 11 sampai 13. Waduh, ini beneran Mbak Furaida. Mbak Furaida, asalnya dari mana? Ya, masih ada ya Mas Saiful. Beneran ya, wah. Kalau ini, ya, jadi mungkin dulu, kalau zaman dulu kan reaksi reaksi anak saya generasi keempat Bu. Mbak Fitri anaknya kata generasi keempat. Kalau dulu kan emang di Indonesia itu kita lebih ke bertani gitu, bertani. Jadi kalau misalkan mau bantu orang tuanya kerja ke ladang, mau bantu ini dan lain-lain gitu. Banyak anak lebih menolong gitu. Kalau anaknya banyak kan orang tuanya jadi tertolong ya. Nah, tapi sekarang kita udah tahu kalau anak itu mahal biayanya karena dia harus sekolah, belum lagi kebutuhannya masing-masing, belum lagi mau nyekolahin dia sampai S1 sekarang dan lain-lain, dan biaya pendidikan itu tidak murah gitu. Jadi kalau misalkan dia putus sekolah, itu akan menjadi beban yang sangat besar untuk si anak di masa depan. Dan kita udah dicanangkan karena memang biaya anak itu mahal, jadi dicanangkan untuk jangan banyak anak lagi gitu. Kalau dulu kan prinsip kita banyak anak banyak rezeki. Jadi sekarang udah mulai dibuatlah program KB, keluarga berencana. Jadi sebenarnya kalau misalkan anaknya lebih sedikit, itu lebih fokus mengasuhnya, kasih sayangnya juga lebih penuh sama si anak, jadi dia nggak terlantar. Jadi karakter anak itu bisa lebih terbentuk seperti itu ya kira-kira. Tapi masih saja kalau misalkan di Indonesia, kalau teman saya nanya, kalian satu keluarga berapa gitu? Saya kan ada lima, lima bersaudara. Terus saya bilang lima gitu. Wih, banyak banget gitu. Dianya udah terkejut gitu kan. Ye, terkejut gitu. Ya, jadi kan kalau mereka orang Taiwan di sini kan dua, tiga itu udah banyak gitu kan. Aduh, nggak tahu lagi membiayainya gimana. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita di Indo, nah kalau Mbak Furaida, oh, Mas Ria 9 lagi, Mbak Furaida kemarin tetangganya 11, nah gitu. Jadi sebenarnya budaya kita masih yang seperti itu ya, masih yang terikut yang kemarin-kemarin diwariskan. Jadi karena kemarin nenek moyang kita seperti itu, alhamdulillah sukses semua Kak, ya sukses semua hasil kerja keras. Jadi sebenarnya kita masih mewarisi yang
budaya yang dari leluhur kita. Walaupun sebenarnya kita sekarang udah dicanangkan seperti keluarga berencana seperti itu, tapi masih tetap aja yang masih mau mengikuti budaya-budaya kemarin itu, yang nggak apa-apa karena itu budaya itu sebenarnya warisan gitu. Nah, selanjutnya ideologi. Karakteristik dari seseorang dan cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungan mereka. Kalau misalkan di Indonesia, kita ideologinya apa? Ideologi di Indonesia apa? Pancasila, ya benar ya, Mbak Osniar. Jadi kita nilai-nilai luhur kita itu kita mengacu dari Pancasila. Jadi kalau misalkan itu negara ya, kalau misalkan tiap keluarga itu beda-beda juga ideologinya masing-masing keluarga. Jadi kalau di Mbak Masriah beda dong ideologinya sama Mbak Osniar, di keluarganya Mbak Osniar gitu. Jadi karakteristik seseorang, cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungannya. Kalau saya mungkin lebih ke interaksi ke lingkungan itu nggak yang terlalu seperti orang-orang. Kalau misalkan di keluarga saya itu nggak boleh yang keluarnya malam-malam, nggak boleh yang sering-sering keluar rumah, harus suruh belajar, bla 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 gitu-gitu. Jadi sebenarnya ideologinya seperti itu di rumah saya. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing rumah itu menganut ideologi yang berbeda-beda gitu. Nah, selanjutnya budaya itu ditentukan. Budaya dapat dimulai oleh seseorang atau kelompok. Budaya dipelajari, budaya bisa dipelajari ya. Kalau budaya diyakini dan disebarluaskan secara sosial, dan budaya mempunyai pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Budaya itu seruan tapi tidak sama. Elemen budaya antara lain memasak, pendidikan, keluarga, pemerintah, bahasa, musik, ritual agama, dan lain-lain. Kalau misalkan budaya Indonesia itu apa? Kalau budaya kita gimana ya? Gotong royong ya. Apalagi budaya Indonesia? Selain gotong royong. Selalu ramah ya. Tepus liro. Apa itu Mbak Freda? Sungkanan. Ya, jadi orang Indonesia ini termasuk orang-orang yang ramah, gitu. Itu terkenal. Tenggang rasa, oh iya benar, tenggang rasa. Tepus liro. Apalagi? Ngerupi. Mas Ajat. Ya, boleh. Ya sih, sering saya jumpain. Tapi netizennya sangar. Sangar ya kayak Mbak Fitri. Yalah, kalau kayak Mbak Fitri sangar lah netizennya. Terus budaya kita salaman ya, salaman. Kalau misalkan kita jumpa, kita bersalaman gitu. Kalau misalkan budaya barat, kalau orang barat itu mereka lebih ke cium. Kalau misalkan mereka jumpa langsung cipika-cipiki gitu. Ya memang budaya mereka seperti itu bukan hal yang salah. Kalau kita kan, kalau jumpa sama kita, kalau Mbak Fitri, budayanya gimana? Mbak Fitri udah cipika-cipiki atau masih tetap salaman? Ajat seneng itu. Ya, Mbak Fitri juga kayaknya dia kalau sekarang mau ganti budaya, mau ikut ala-ala barat, kalau jumpa temannya cipika-cipiki gitu dia. Mau cewek cowok sama aja. Kalau memang budaya barat mereka cipika-cipiki. Saya ada teman lagi. Kalau misalkan budayanya Prancis, dia dari Prancis. Dia kalau misalkan budayanya mereka itu cipika-cipikinya 4 kali. Wow, kita ketemu langsung gosip. Ya, cipika-cipikinya 4 kali. Terus kalau misalkan ada di daerah yang sebelahnya itu cuman 2 kali kiri kanan gitu kan. Terus kadang-kadang kan nggak tahu nih kiri kanan. Terus dia mau ngelanjutin 3 4 gitu kan. Ya, dihitung Mbak Masria. Dia pernah cerita. Terus yang ini cowok, dia kan cuman tau, biasanya di daerah dia 2 kali, kiri kanan, terus yang di daerah tempat satu lagi itu 4 kali. Terus dia masih mau ngelanjutin 3 kalinya, dia kayak udah menghindar kan kayak nggak sopan tuh. Iya, terus dia lanjutin lagi sampai 4 kali. Terus saya cerita, oh ada hitung-hitungannya ya gitu. Maaf begitu, bukan, emang kayak gitu. Terus kalau misalkan
dia kayak menghindar gitu kan, kayak nggak sopan, karena sebenarnya budaya dia baru tahu kalau budaya di tempat itu tuh 4 kali gitu sampai capek. Ya gitu ya. Jadi misalkan kita juga kalau mau mengunjungi suatu tempat, kita harus tahu budaya setempat gimana gitu, jangan sampai menyinggung perasaan orang mereka yang berada di daerah itu gitu. Nah, kalau misalkan orang Taiwan budayanya gimana? Sejauh ini yang kalian amati budaya orang Taiwan gimana? Hai sambil melambai, mengucap ni hao, ya benar. Ada lagi? Makan menggunakan sumpit, Bu. Ya, makan menggunakan sumpit, benar ya. Taiwan nggak mau salaman kalau nggak akrab, iya kah? Oh, bisa jadi. Tadi Mbak Revita ada bilang, Sa dan Tue Puji. Sering mengucapkan xiexie dan tue puji ya, mereka lebih kayak respect ya, sikit-sikit xiexie, sikit-sikit xiexie. Kalau kita di Indo bilang makasih aja enggak, oh alah gitu kan, oh udah ditolongin bilang makasih juga enggak gitu. Di sini bukan yang kita tolong, kita cuman bilang eh jatuh tuh gitu, oh ya xiexie xiexie gitu. Kalau kita di Indo udah ditolongin capek-capek bilang makasih juga enggak, kadang-kadang ada gitu ya. Tapi di sini emang memang mereka budayanya lebih ke suka bilang makasih juga, yaitu salah satu hal yang bagus yang sepertinya harus kita tiru budaya seperti itu. Mau salaman cuma melambai. Oh ya, terus kalau makan, kalian makannya udah pakai sendok atau masih tetap? Kalau kita di Indo ada yang masih pakai tangan ya. Kalau di sini kan budaya pakai sumpit. Sumpit, sumpit lah, pakai tangan. Mbak Fitria ini pakai tangan. Oh, masih masih cinta budaya Indonesia dia. Iya, jadi mereka pakai sumpit. Ada yang teman saya di sini yang belum lulus pakai sumpit. Bukan belum lulus sih, nggak puas makannya kalau pakai sumpit. Pengen aja makan pakai sendok gitu kan. Kalau pakai sumpit nggak habis-habis lah makanan saya ini. Nanti saya udah kenyang duluan gitu. Ada teman saya di sini yang nggak suka makan pakai sumpit. Nggak kenyang Bu, pakai sumpit. Iya, nggak kenyang karena lambat masuknya, lama lambat udah keburu penuh perut. Ganti-ganti gak, kadang sumpit sendok dan saat nggak sama bos pakai tangan juga. Iya ya. Teman kerja lihat aneh katanya, iya benar. Saya ada teman, kemarin kita ngumpul anak-anak Indonesia, jadi sini mahasiswi Indonesia, kemarin masak masak bareng. Kita ngajak teman, terus kan lagi pengen aura-aura nuansa di Indo tuh, kalau makan mangkoknya ditempel di bibir terus disodok biar cepat. Iya benar, ini budaya mereka banget. Terus saya nggak kalau saya nggak tetap nggak bisa buat kayak gini buat Mas Ria, kesannya kayak kayak rakus gitu. Aduh, dimasukin lagi mangkoknya gitu kan. Tapi memang sebenarnya biar cepat kayak gitu. Hanya saja saya belum bisa adaptasi kayak gitu, jadi tetap aja jarak-jarak lah lagi sumpit ini dari mulut gitu. Kemarin kita makan yang Mbak Fraida, terus teman-teman ada teman-teman internasional, terus mereka, "Hah, kok kalian makannya kayak gitu?" Sampai kita ngajarin gimana sih ini cara megang di tangan terus dimasukin di mulutnya gimana gitu. Dia kan nggak pernah pakai tangan tuh makannya. Itu sampai dia nyoba terus kita ajarin, "Ini loh kayak gini, dirapetin tangannya, terus nasinya dikumpulin, masukin ke mulut." Dia udah meluber-luber lah makanannya ini entah kemana. "Ih, kalian kok pandai," katanya gitu. "Iyalah, emang budaya kita makan pakai tangan." Terus dia jadi kayak pengen belajar gitu, sesuatu hal yang baru bagi dia gitu. Padahal kok kita rasanya apaan sih bahasa belajar pakai tangan. Apalagi sampai terdengar suaranya itu bagaimana gitu dengernya. Ya. Terus mereka budayanya di Taiwan itu makan bunyi, bersuara. Aduh, saya kalau udah kayak gitu pusing. Ini anak ya. Terus di Jepang lagi, semakin dia makan bersuara, gitu-gitu itu rasanya berarti enak gitu. Kalau kita makannya diem, senyap, nggak bersuara, kadang mereka agak tersinggung apa makanannya nggak enak gitu. Padahal kalau di budaya kita kan memang yang
makan itu nggak bersuara kan, kadang-kadang sama orang tua juga, eh makan jangan ngomong-ngomong gitu, nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa bersuara, eh itu makanannya dikunyah, jangan diisap-isap, kalau diisap-isap kan jadi gitu. Nah kalau di Taiwan sendiri kan mereka suka yang kayak nyuruh nyuruh mie gitu kan, yang kadang sampai bersuara kan, aduh makannya gitu banget, karena emang budaya mereka seperti itu ya. Jadi saling menghargai budaya itu penting, jangan cepat tersinggung, karena kita juga harus bisa belajar gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak suka sama yang makan bunyi kayak gitu. Mereka kalau makannya bunyi-bunyi, kadang saya mikir, ini anak bisa nggak sih makannya ditahan dikit mulutnya gitu. Tapi yang pasti kita tahu budaya kita seperti budaya kita gimana, budaya mereka gimana, mana yang baiknya kita lanjutin gitu ya. Terus kalau misalkan orang Jepang, kalau orang Jepang kan mereka budayanya lebih ke menunduk ya, menunduk gitu. Arigato gitu, mereka badannya ditundukin. Itu ada syaratnya juga, itu yang sampai 45 sampai 45 derajat nunduknya kalau memang mereka benar-benar sama orang yang atasan-atasan yang harus dihormati gitu. Jangan nunduknya setengah-setengah, itu namanya sok-sok banget. Bahkan ada derajatnya ya yang harus dihitung. Kalau misalkan orang kemarin yang kita pelajarin yang waktu TTA, orang Nepal itu kayak mereka tangannya yang dilipat ya, namaste gitu, emang budaya mereka kayak gitu, tangannya dilipat. Nah terus ini tadi udah saya bilang makanan, terus permainan. Kalau misalkan orang Indo, kita mainnya angklung. Terus waktu kalian kalian kecil, kalian permainannya apa aja? Kelereng, ya itu ya budaya kita ya, permainan-permainan seperti itu. Apalagi main tepilan. Main tepilan. Saya nggak tahu tepilannya gimana, Mbak Mas Ria. Bisa dijelaskan? Yang kayak panah itu. Oh, iya ya, benar-benar tahu, 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 tahu. Terus yang bangun-bangun piringan itu kalian pernah main nggak? Piringan-piringan itu. Terus dilempar pakai bola, terus lari gitu. Susun piring, apa sih, pecah piring. Kalau tempat saya namanya pecah piring. Bukan piring yang asli pecahin ya, tapi emang itu kayak batu-batu yang disusun. Terus kita lempar lari gitu. Godok, gobak sodor tempat saya. Oh, gobak sodor. Main orang-orangan, boneka, masak-masakan. Ya benar ya, Mbak Horeida. Pakai bola kasti ya, Mas Tepulo. Ya benar. Berarti kita masih satu zaman. Kalau misalkan di Taiwan, sampai tiap keluar rumah minta beli. Oh iya. Kalau orang Taiwan mereka kayak ada mayong, mayong-mayong gitu ya permainannya. Ya, seperti itu. Eh, kalau misalkan yang di Nepal kemarin mereka ada main gundu juga kan. Jadi sepertinya permainan kita ada yang mirip sama mereka. Mereka kemarin main gundu juga kayaknya namanya. Ya, tadi tuh karakteristik budaya udah disebutkan. Jadi, mana budaya yang baik, ya itu yang kita ikutkan. Seperti itu, mana budaya yang memang tidak terlalu perlu diteruskan, ya tidak perlu gitu. Seperti kayak banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya bukan yang untuk sekarang itu, untuk sekarang ini penerapan yang seperti itu sudah tidak cocok lagi, tidak sesuai lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu dilanjutin juga yang budaya yang banyak anak itu ya. Terus dan lain-lain juga, kalau misalkan ada yang budaya-budaya yang dulu kita tahu, kayak mungkin ada dulu penyembahan-penyembahan, kayak nyembah-nyembah biar datang hujan dan lain-lain, dan lain itu kan kayak lebih ke warisan budaya. Kalau misalkan ada yang baik, ada yang enggak, ya yang baik aja yang dilanjutin gitu ya. Walaupun kita tahu budaya-budaya itu sebelumnya. Nah, katanya budaya itu memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang seperti itu.
Jadi budaya-budaya yang kita miliki sampai saat ini sebenarnya itu memuaskan kebutuhan kita, itu sesuai sama kita. Contohnya, dasarnya kayak makanan ya, memang itu yang sesuai sama kita, sama psikologi kita, memuaskan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya konsisten aja, makan nasi gitu. Karena emang itu yang cocok sama kita, sebenarnya sih bukan cocok, hanya karena saja dari lahir dikasih itu sama ortu kita. Coba kita dari lahirnya dikasih keju gitu kan. Ya, jadi itu memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang, ya akhirnya menjadi budaya kita lah itu, makan nasi itu. Nah, selanjutnya katanya budaya bersifat adaptif. Budaya dapat memuaskan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Adaptif ini lebih ke mengikuti gitu. Jadi kayak kita, seperti kita di Taiwan, kita udah mulai bisa mengadaptasi ya budaya-budaya di Taiwan. Kayak tadi kita udah makan pakai sumpit, kita udah makan apa? Mangkoknya dideketin ke mulut gitu kan. Teman saya ada yang makan udah sampai bunyi-bunyi sekarang. Jadi udah, kalau dia udah makan, oh kamu udah jadi orang Taiwan sekarang ya, saya udah suka ngeledekin kayak gitu. Iyalah, katanya lagi. Jadi sebenarnya tergantung ya, kita memang bisa mengadaptasi, ada yang tidak bisa mengadaptasi, kayak saya memang nggak mau, bukan nggak bisa, tapi nggak mau sama sekali mengadaptasi yang kayak gitu. Makan tetap aja, diem gitu, jangan yang bunyi-bunyi. Terus yang budaya-budaya antri di sini gitu kan. Kalian masih antri nggak di sini? Atau gimana? Orang Taiwan ini rajin antri ya, mereka emang budaya gitu. Antri dong ya, jangan masuk nyelosor aja. Jadi kalau yang seperti ini emang kita harus adaptasi gitu. Jadi kalau misalkan di Indo yang budaya antri ini belum terlalu terbentuk di setiap masyarakat ya. Jadi sering banget tuh masih ditulis budayakan antri gitu. Walaupun udah dibuat tulisan kayak gitu, belum tentu yang baca itu ikut antri. Ah, udahlah gitu dia. Ya, jadi sering-sering mereka udah buat spanduk juga, di depannya juga udah dibuat papan-papan sambil berdiri di tempat mereka berdiri, budayakan antri, sama aja mereka nggak antri gitu. Jadi ya memang karena sudah terbiasa seperti itu, kita juga tidak mungkin. Kalau di Taiwan mereka lebih ke pendidikannya mulai dari kecil ya, di waktu mereka SD-SD kecil-kecil waktu di sekolah mereka udah diajarin harus antri gitu, jangan main nyelosor aja gitu. Jadi emang budaya di Taiwan ini, kalau budaya antrinya itu saya salut banget karena SDM-nya masih belum bagus di Indo ya, SDM-nya belum bagus, terus pendidikannya mulai kecil, tidak dimulai dari kecil gitu. Ya mungkin sekarang dia udah besar, terus kita bilang budayakan antri gitu. Ya, orang urus gitu. Tapi kalau dari kecil kita mungkin ajarin mereka, mungkin masih bisa gitu. Sebagai simbol budaya dari anggota keluarganya, Kak. Iya, benar. Jadi gimana di keluarganya, mendidiknya kita bisa lihat. Orang tua, kakek, nenek, dan lain-lain. Ya. Terus budaya itu terorganisasi dan terintegrasi. Ini lebih ke pengaplikasian di perusahaan ya. Jadi dia memang harus terorganisir gitu. Budaya itu dasar aturan. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kita emang selalu diminta untuk pakai helm gitu. Jadi biar ada aturannya seperti itu. Dan ini mengarah lebih ke panduan melaksanakan aktivitas. Terus kalau kita budayanya gimana lagi yang lebih ke kesannya lebih ke aturan itu kayak budaya kita cara berpakaian ya. Kita kan kalau cara berpakaiannya masih lebih sopan gitu, masih budaya timur ya. Kalau budaya barat mereka memang yang udah lebih freestyle gitulah. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai atau norma. Ini bagian dari budaya juga. Ini adalah ide umum tentang tujuan yang baik dan yang buruk. Jadi sebenarnya nilai-nilai dan norma ini lebih mengacu ke hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Karena kan
kita ada norma-norma di daerah kita masing-masing juga ya. Nah, ada dua jenis norma. Yang pertama, enacted norma, norms, dan crescent norms. Enacted norms ini terlihat langsung benar atau salah gitu. Jadi, di sini bukan yang kayak melanggar hukum, bukan ya, itu beda ya. Ini norma yang bisa terlihat langsung dia benar atau salah gitu. Contohnya datang kerja terlambat gitu. Datang kerja terlambat. Walaupun nggak ada tertulis, jangan datang terlambat. Walaupun itu tidak perlu ditulis atau tidak perlu dibilang, tapi yang namanya datang terlambat itu salah ya. Di Indonesia juga kita emang nggak boleh datang terlambat juga, itu salah. Kalau di Taiwan apalagi, bakal didenda lah kalau memang di sini harus disiplin ya, mereka lebih on time gitu. Jadi sebenarnya ada juga norma-norma yang tidak terlihat langsung, ada yang bisa terlihat. Nggak digaji. Engkau nggak digaji. Dipotong gaji, Mbak Frida. Masa nggak digaji sih kalau terlambat? Dipotong gajinya palingnya. Gaji dalam satu hari hilang. Waduh. Iya, Kak. Bisa jadilah. Sama aja dong. Berarti nggak usah datang aja sekalian kalau emang toh gaji satu hari hilang. Ya, jadi jangan yang terlambat-terlambat ya. Walau sebenarnya nggak tertulis juga, kalau misalkan di Indo ya, walau sebenarnya itu nggak tertulis atau kita nggak dibuat di pintu masuk, nggak lah sesuai 1-2 jam. Ya mungkin tiap ini perusahaan beda beda kali. Jadi kadang-kadang kita ditegur, kalau di Indo kan kadang ditegur dulu ya, ditegur dulu gitu. Walaupun sebenarnya nggak masalah sih sama dia, sama perusahaan juga, tapi itu secara norma itu salah dong. Kita kan nggak bisa lihat itu salah ini, karena jangan dibiasa-biasain kayak gitu. Nah, selanjutnya, aggressive norm. Hanya bisa terlihat melalui interaksi antar anggota dalam budaya. Nah, contohnya aggressive norm ini kayak makan yang bersuara. Kalau kita di Indo kan kita makan nggak bersuara ya. Kalau kalian gimana? Makannya bersuara nggak? Kalau saya, teman saya, dia suka nonton film Korea. Dia ikut-ikutan makan ramen-ramen gitu, akhirnya dia makan bersuara-suara. Nah, ini kayak lebih, kalau di daerah saya, normalnya itu makan, kalau cara makan itu kita nggak bersuara gitu. Jadi, sebenarnya nggak yang terlalu bisa terlihat sih, hanya interaksi aja gitu. Iya, kalau bersuara itu nggak sopan kalau di tempat kita ya. Dibantu setan makannya, kata orang tua. Waduh. Oh iya, berarti sama aja ya. Berarti dari daerah kalian sama daerah saya sama gitu. Nah, contohnya lagi, kalau misalkan di rumah, kalau di Taiwan pas makan kentut hal yang biasa. Iya, mereka kentut hal yang biasa. Cepat habis dan nggak bisa kenyang. Ada-ada aja, Mbak Freida. Kalau di Taiwan kentut biasa, tapi mereka sama orang Barat juga, budaya Barat, mereka sendawa itu nggak sopan. Kalau misalnya kita lagi kekenyangan, jangan pernah, jangan kayak gitu. Itu yang, aduh, menyebalkan banget sama mereka. Kalau kita yang nggak yang terlalu masalah ya, kalau kentut sama kita itu nggak sopan. Kalau sama mereka kentut nggak biasa, tapi kalau sendawa gitu, aduh, mereka kayak ini anak kok lain sendiri, kayak nggak ada aturannya gitu. Ya, jadi beda-beda. Jadi kalian jangan kayak gitu, walaupun udah kenyang, kenyang banget, kenyangnya kebanget-bangetan, ditahan aja, jangan sampai ada suaranya, ditahan aja pakai pakai tangan mulutnya gitu. Terus selanjutnya kalau misalkan di rumah siapa yang memasak, cewek atau cowok, suaminya atau istrinya? Suami ya, suami? Hah? Enggak, di Indo. Tapi saya lama mengikuti saya, Kak, minta maaf kalau tidak sengaja. Iya, istri ya, yang memasak. Istri ya, kok ini pada bilang suami sih? Kalian ini ya, Bu, suamiku.
Ya, Mbak Fitri, ini memang dia disuruh-suruh suaminya masak di Taiwan, Bu. Oh, di Indo deh, di Indo, di Indo, di Indo aja. Kita buat contoh di Indo dulu. Kalau di rumah kalian, siapa yang masak, suaminya atau istrinya? Berdua, Kak. Masak, masakan. Iya, ya. Tapi kalau misalkan dari norma-norma, nilai-nilai luhur yang pernah kita pelajarin, yang memasak itu kan perempuan ya, istrinya ya. Kalau di rumah juga mama kita yang masak, kayak emak ya yang masak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan suaminya pun yang masak, ya nggak masalah. Cuman itu kita bilang lebih ke creative norm gitu. Ya, jadi itu hanya interaksi mereka aja gitu ya, nggak terlalu menyalahi norma sih gitu. Walaupun cewek atau cowok yang masak, tapi kalau memang, tapi kalau di Indo, norma-norma kita dulu, nilai-nilainya itu kan yang memasak itu emak gitu. Tapi kalau bapaknya yang masak juga ya nggak masalah. Itu masuk ke creative norm. Okay. Tadi ya, budaya bersifat adaptif, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti kita yang saat ini berada di Taiwan. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi di sinilah. Mau nggak mau. Karena kalau kita sesuaikan, kadang jadi... Kadang ada yang bisa menyinggung ya. Kalau misalkan kita tadi suka sendawa-sendawa kan repot juga. Tapi kalau misalkan ada bosnya yang udah ngerti, kayak Mbak Friday tadi, itu bagus, nggak apa-apa. Karena sebenarnya orang Taiwan ini pun menghargai kok budaya budaya orang lain gitu. Okay. Contoh kasus. Semakin banyak jumlah wanita karir saat ini. Sebagai manajer pemasaran, apa yang kita perbuat menyikapi fenomena ini? Kira-kira apa? Ini nggak ada jawaban yang benar atau salah mutlak kayak gitu. Kalian bebas mau jawab apa aja. Sebagai kalian anggap aja kalian lagi sebagai manajer gitu. Semakin banyaknya wanita karir, gimana nih? Apakah kita melihat peluang atau kita melihat masalah? Yo, monggo, monggo. Ada yang mau jawab? Contohnya kan kalau misalkan semakin banyak wanita karir, kalau misalkan banyak perempuan-perempuan juga bekerja, jadi dalam satu keluarga itu besar kemungkinan pendapatan mereka akan bertambah, gitu kan? Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harus dikerjakan oleh wanita, contohnya mencuci, mencuci baju, memasak, dan lain-lain, ini bagian-bagian wanita ini pasti mau nggak mau itu bakal berkurang. Mereka fokusnya ke situ wanita ini. Nah, sebagai manajer pemasaran, yang perlu kita lihat di situ adalah peluang. Oh, mereka nya pasti istri-istri ini udah sibuk. Jadi cocoknya saya di sini jual untuk bahan mesin-mesin memasak. Mesin-mesin memasak sepertinya, atau mesin cuci juga di sini sangat berfungsi gitu, karena wanita karir ini nggak sempat lagi nyuci pakai tangan gitu. Jadi kita cocoknya memasarkan mesin cuci atau bahan-bahan mesin-mesin memasak yang bisa mempermudah mereka gitu. Atau juga makanan-makanan instan. Masakan pientang, ya benar. Jadi kalau misalkan mereka udah kerja, biasanya kan nggak sempat masak lagi. Ya, suaminya mungkin bisa-bisa lah, tapi kemungkinan besar kelar hidup para cowok. Ya, nggak apa-apa Mas Ajat, dinikmati aja. kalau misalkan
Mas Ajat nih manajernya kan cewek nggak pernah salah Bu, iya benar. Kalau nih contohnya, contohnya saya mau nanya sama pria-pria. Kalau misalkan bos kalian itu cewek, biasanya kan pada umumnya kan pemimpin kita itu cowok ya. Kalau misalkan kalian dipimpin sama cewek, gimana sih perasaannya? Ajat suka Bu. Bu Mas Ria tahu dari mana? Tadi katanya hidupnya kelar loh Mas Ajat kalau misalkan cewek yang mimpin. Soalnya saya nggak pernah salah katanya. Ya saya mau nanya pendapat pria-pria di kelas ini dulu. Kalau misalkan pemimpin kalian itu atau manajer kalian itu seorang wanita, gimana perasaan kalian dipimpin sama perempuan? Soalnya kalau ini beda gitu. Soalnya kan pria-pria ini kadang kita kan harus memimpin wanita gitu. Lebih memberi semangat buat cowok. Ya, sepertinya bisa jadilah Mbak Mas Ria sudah diwakili ya. Ya, jadi tadi semakin banyak jumlah wanita karir ya, jadi kita bisa melihat di sini peluang. Seperti kita piantang juga boleh, atau makanan-makanan instan. Misalkan nugget gitu ya. Jadi mereka nggak perlu capek-capek motong-motong, tinggal goreng, kasih saus gitu. Atau juga sayur-sayur yang udah di plastik itu tinggal direbus, yang udah dipotongin sayurnya juga udah dipotongin, terus udah yang kalau di Taiwan yang ada itu yang satu paket itu loh Mbak, kalau ada udah ada mie-nya, udah ada sayurnya, udah ada bla bla bla, udah dicampur-campur, kita tinggal goreng campur kecap udah itu aja, jadi udah makanannya gitu. Jadi yang kayak kayak gitu juga kita bisa lihat ya, oh peluang seperti ini kayak cocok gitu. Oke, selanjutnya, semakin banyak jumlah keluarga baru, potensi produk apa yang dapat dipasarkan? Kira-kira apa menurut kalian? Perabot rumah tangga yang lebih hemat waktu, listrik, dan lain-lain. Ya, benar, Mbak Frida. Perumahan, ya, tempat tinggal, ya. Dan juga makanan, makanan-makanan seperti kebutuhan primary, kebutuhan utama yang lebih untuk psikologi gitu. Jadi produk-produk yang untuk makanan, pakaian, ya, yang untuk ke psikologi kita ya. Jadi nanti kalau misalkan kita bisa lihat kalau di suatu negara jumlah populasinya pertumbuhan populasinya itu besar meningkat anak-anak baru bayi-bayi baby boomer biasa kita bilang baby boomer itu kita bisa tahu produk-produk apa potensi produk apa yang cocok di sini gitu. Oke. Nah, ini dia perubahan nilai budaya kayak yang dulu wanita itu lebih ke di rumah, jagain keluarga, jagain suami, jagain anak gitu kan, masak. Nah, sekarang kan udah ada yang kayak wanita karir gitu. Jadi udah ada yang namanya perubahan nilai budaya. Sekarang perempuan nggak yang harus tinggal di rumah, tapi udah boleh bekerja bahkan jadi pemimpin di suatu perusahaan. Nah, kita lihat nih, produk untuk wanita karir. Nih, kita bisa kasih mereka pakaian-pakaian yang kayak gini. Kalau dulu kan gak zaman dong, kasih pakaian-pakaian kerja. Terus, yang perubahan nilai budaya juga, dulu kan kita berpakaian gak yang semodern sekarang ya. Kalau dulu cara berpakaian mereka lebih ke sarung, sarung-sarung kayak gitu, mirip-mirip batik-batik sarung. Gitu ya. Terus, sepatunya juga nggak yang fashion kayak gini. Terus sekarang udah ada pakai aksesoris-aksesoris, sudah pakai bros, udah pakai pita. Kalian pakai apa lagi? Wanita-wanita di kelas ini. Kayak ciwi-ciwi, biasanya kalian pakai apa lagi? Udah pakai bando, jam tangan, pakai kacamata. Pakai apa lagi kalian biasanya? Gelang-gelangan, gincu ya, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada perubahan di budaya kita ya.
mulai dari cara berpakaian, pendidikannya juga, dan sekarang yang lagi hits itu wanita karir gitu. Kalian nanti mau jadi wanita karir atau ibu rumah tangga yang baik dan cantik sayang keluarga? Dua-duanya. Jangan dua-duanya lah Mbak Vera, pilihlah salah satu. Cok, kalian pilih dulu salah satu yang Mbak Ostiar ya. Mbak Mas Ria mau jadi wanita karir dia ya. Teman-teman yang lain gimana? Laki karir kok nggak ditanya Bu, nggak usah ditanya, kan mereka emang dari dulu kodratnya bekerja, mereka kan harus bekerja. Kalau perempuan kan nggak harus ya bekerja, akhir-akhir ini yang lagi populer kalau perempuan itu bekerja gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada perubahan nilai budaya itu, khususnya dari cara mereka berpenampilan, berpakaian untuk wanita-wanita karir. Jadi kita tahu baju-bajunya jangan lagi baju-baju yang kayak dulu yang pakai rok-rok panjang sampai selutut. Terus gimana ya model-model baju dulu? Bisa nggak kalian bayangin? Saya susah menjelaskannya. Oh, pokoknya baju-baju zaman dulu lah. Terus sudah berubah ya. Sekarang kita udah pakai high heels dong ya, teman-teman di sini mbak-mbaknya udah pakai high heels. Arah-arah ala-ala Korea lagi. Kalau dia aku lihat kemarin dia di TMS 2 bulan yang lalu dia udah ala-ala Korea gitu. Terus tas-tasnya juga udah beda ya. Apalagi kita bekerja kan. Wanita karir juga loh kita sekarang. Wanita yang bekerja. Jadi berubah dari segi penampilan. Nah, di sini pemasar bisa lihat ada perubahan nilai-nilai budaya dan dia harus tahu menyesuaikan produk apa yang harus dia jual menyikapi dari perubahan nilai budaya ini gitu. Kalau dia masih jual sendal-sendal model dulu, ya Mbak Mas Ria pun nggak mau beli gitu kan. Orang Mbak Mas Ria mau beli high heels kok. Nanti dia mau ke bandara, mau pakai high heels yang tingginya 12 cm, mau ngalahin Syahrini katanya. Oke, selanjutnya. Wah, koyak Lady Gaga. Budaya akan mempengaruhi konsumen tentang bagaimana mereka bereaksi dan berperilaku terhadap produk tersebut. Seperti memandang sebuah produk, membuat keputusan membeli atau mungkin menolak produk tersebut, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang nggak sesuai sama budaya kita pasti menolak produk itulah, gitu. Nah, ada yang disebut dengan penyerapan produk baru. Ada yang dibagikan dari untuk 5 kategori. Yang pertama inovator, membeli duluan. Yang kedua early adopters, membeli setelah inovator gitu. Yang ketiga early majority, membelinya saat lagi booming, lagi tren. Yang keempat late majority, setelah stabil permintaan baru dia membelinya. Yang terakhir laggards, itu sudah lewat tren gitu, udah lewat tren baru dia membeli. Ini ya, ada 5. Ini kita biasanya mengkategorikannya itu di daerah. Daerah, daerah bisa negara. Negara kita bisa lihat lebih jelas. Jadi negara-negara maju itu biasanya mereka lebih inovator gitu. Produk itu baru meluncur, baru launching, baru dijual ke pasar. Biasanya mereka udah membeli duluan. Ada bahkan sebelum produk itu di-launching juga, dia udah mereka udah pada ngantri gitu. Ini biasanya orang-orang
Amerika, orang-orang barat sana, mereka suka menunggu produk itu dijual di hari H gitu. Mereka udah menunggu-nunggu nih inovator ya. Terus kalau misalkan early adopters, mereka membelinya mungkin sebulan setelah produk itu di launching. Terus early majority ini, oh lagi trending, lagi booming, di mana-mana orang udah pada beli, di mana-mana orang udah pada beli. Terus dia membeli seperti itu. Kalau late majority setelah permintaan stabil. Kalau kalian kira-kira kalian lebih ke yang mana nih? Ada loh yang suka membeli setelah lewat tren. Udah nggak tren kayak gitu lagi, tapi dia masih suka membeli. Dia sering banget kayak gitu. Biar kesannya kelihatan lebih klasik katanya. Nunggu diskon. Kalau kalau nunggu diskon itu biasanya dia di late majority, setelah stabil permintaan. Tahap kedua, Kak. Early adopters ya. Oke. Teman-teman yang lain, Mbak dan Masnya mana nih? Pria-pria, wanita-wanita lainnya, kalian yang mana, yo? Ada nggak yang laggards? Yang udah tren itu udah nggak di zaman itu lagi, tapi dia suka membeli setelah nggak booming lagi. Saya mau tahu aja. Masing-masing orang beda ya. Kalian yang mana? Ayo, ayo, ayo. Tergantung produknya, Bu. Tergantung produknya. Pada umumnya deh, pada umumnya kalian gimana? Kalau misalkan tuh cewek-cewek lebih ke aksesoris ya. Atau sepatu deh. Kalau sepatu, contohnya kalian gimana? Berarti pecinta barang antik kalau nggak booming lagi. Boleh, bisa jadi, ya. Jadi dia lebih ke pecinta barang antik ya, suka yang koleksi udah nggak tren. Ada untuk kebutuhan yang produknya mahal. Handphone, ya Mbak Farida boleh. Ih, teman-teman yang lain, mana pria-pria tangguhnya? Nggak ada yang menjawab. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa lihat ya, sesuaikan juga dari yang lima ini, tergantung setiap orang beda-beda. Saya ada teman, gak mesti pokoknya lihat suka ya beli. Bahas niar. Saya ada teman, dia lebih kesannya ke inovator ya. Contoh yang lebih terlihat itu kayak kita untuk produk-produk mahal, contohnya laptop gitu atau handphone. Dia kalau pecinta Apple, kalau misalkan Apple baru mau launching gitu, dia udah duluan pengen ganti handphonenya lagi. Ganti lagi yang baru, ganti lagi yang baru, ya ampun. Kayak nggak mau ketinggalan zaman kali, memang anak inilah pikirku dalam hati kan. Mungkin dia lebih, dia nama inovator ya, kita sebut inovator. Dia pengen membeli duluan gitu, membeli duluan. Jadi ketika orang-orang belum punya, dia udah punya gitu. Jadi dia lebih. Berarti uangnya banyak, iya uangnya banyak. Terus mungkin kadang-kadang ada yang gak uangnya banyak. Tahu nggak kalian pernah nonton berita? Sampai jual ginjal gara-gara mau beli handphone. Banyak duit tuh kalau saya nunggu harga turun. Kalau nunggu harga turun berarti late majority ya. Setelah stabil permintaannya. Kalian pernah tahu ada orang yang jual ginjal gara-gara mau beli handphone iPhone keluaran terbaru? Nah, gitu. Jadi sebenarnya dia nggak punya duit, tapi dia mengusahakan segala cara. Nah, itu ya dia memiliki ya perilakunya kayak gitu ya, kita mau gimana lagi gitu. Oke, terus kita di sini kebanyakan yang suka nunggu harga turun ya. Nunggu permintaan stabil dulu gitu. Soalnya kalau dia lagi booming, lagi permintaan tinggi, biasanya itu harganya nggak diturunin. Menyimpang perilakunya, ya. Kita nggak kayak gitu ya, kita kan tetap di jalan yang baik. Oke, kita udah masuk ke subbudaya. Saya absen dulu deh bentar. Kalau mau ke toilet, silakan ke toilet dulu ya. Mbak Wiwin. Mas aja. Mbak Ayu ada? Mbak Ayu.
Mbak Eti, Mbak Fitriani. Mbak Puraida, Mbak Lili. Mbak Lili, Mbak Lina, Mbak Mas Ria. Mbak Osniar, Mas Seful, Mbak Tri, Mbak Uli, Mbak Firan. Nur Hidayat belum masuk ya. Mbak Lina, Mbak Eti, Mbak Revita. Terus Mbak Betty. Mbak Betty ada? Sebentar saya cek dulu. Berarti yang nggak masuk hari ini Mbak Betty, Mbak Merliana tadi bilang sakit, sama Nur Hidayat ya. Oke. Ada yang tahu Nur Hidayatnya di mana? Kalian udah tanya nggak teman kalian lagi di mana? Mas Ajat kayaknya lagi ngetik, saya tunggu dulu jawabannya. Sudah saya kontak Bu, saya suruh kontak ibunya. Oke. Ya. Kalau misalkan ini udah berapa kali ya? Ini kita ada pertemuan kelima. Nggak terasa loh ya, waktu berlalu begitu singkat. Ya, jangan sampai absennya banyak loh, ini yang temannya. Semoga segera mengkabari saya. Kalau memang ada masalah, kita cari solusinya sama-sama. Gimana biar enaknya mungkin biar masuk kelas dah. Sayang kan kalau misalkan bayar kelas tapi nanti nilainya nggak keluar. Bukan saya loh yang nggak kasih nilai. Emang dari sistem dari pusat sana nggak nilainya nggak dikeluarkan kalau memang berdasarkan regulasinya. Oke. Sekarang kita masuk ke sub budaya. Kalau ini piramid ya, yang luas itu secara keseluruhan kita bahas Indonesia sekarang, budaya Indonesia. Terus lebih spesifik lagi budaya Jawa ini sub budayanya. Terus budaya Sunda dan lain-lain seperti itu. Kalau kalian di sini ada dari budaya-budaya mana aja? Kita semua budaya Indonesia, terus sub-budayanya. Sunda ya, oh Mas Ajat Sunda. Oke, dia udah ada di contoh duluan. Yang lain, budaya Indonesia katanya nanti. Subbudaya adalah bagian dari budaya yang merupakan kelompok-kelompok yang lebih spesifik dan kecil. Bali Sasak. Sasak ini ada apa lagi Mbak di sana? Bali Sasak terus apa lagi? NTB. Oh, bilangnya Bali Sasak ya. Oke. Ini subbudayanya. Jadi bagian dari budaya yang merupakan kelompok-kelompok yang lebih spesifik dan kecil. Nih, apakah hubungan kita belajar subbudaya dengan perilaku konsumen? Nah, jadi subbudaya ini dapat diartikan sebagai segmentasi pasar. Jadi, analisis subbudaya dapat digunakan oleh manajer pemasaran dalam menentukan segmentasi pasar dan ukuran pasar. Jadi, sebenarnya pertama kita udah belajar budayanya, kita udah tahu pasar. Terus kita belajar subbudayanya untuk lebih segmentasinya lagi, pembagiannya lagi gitu ya. Dan ini untuk ke lebih ke spesifiknya. Subbudaya itu yang perlu diperhatikan pertama kewarganegaraannya, agamanya, lokasi geografis, ras, usia, jenis kelamin. Jadi ini yang lebih kecakupan subbudaya ya.
Nah, subbudaya kewarganegaraan itu berhubungan dengan kewarganegaraan konsumen. Jadi kayak dia warga negaranya apa tadi kan masing-masing negara. Terus subbudaya agama itu lebih ke keputusan pemilihan produk. Jadi ini berdasarkan dari identitas agama, terus ritual agamanya. Jadi contohnya kalau misalkan Idul Adha nih, kalau agama Muslim kan di sini cocoknya pemasar bisa lihat dengan jeli dia jualan kambing atau jualan sapi gitu ya. Terus kayak kemarin kalian udah bilang juga ritual-ritual agama lainnya. Terus yang kayak di Bali juga, nah pemasar bisa lihat di oh di sini saya cocoknya jual apa gitu. Soalnya kan lagi ada rutinitas masyarakatnya ya berdasarkan agamanya gitu. Nah, kalau misalkan di Timur Tengah nih, di Timur Tengah, mereka kan nggak bisa konsumsi babi. Jadi di sana jangan ada yang jual babi, karena kan perlu makanan yang halal gitu ya. Jangan-jangan nanti dia nggak tahu belajar budaya, nggak belajar agama, ya-yanya dia jual ke sana makanan-makanan yang non-halal ya. Siapa yang mau beli juga gitu kan. Jadi kita harus perlu tahu juga itu. Selanjutnya, subbudaya geografis dan regional ini yang berhubungan dengan area geografis tetap daerah. Biasanya, kalau orang-orang yang tinggal di kota sama, oh, contohnya orang yang tinggal di pantai sama di area pegunungan gitu ya, jadi beda ya letak geografisnya. Kalau misalkan orang-orang yang tinggal di pantai, mereka kita mau memasarkan di sana baju-baju yang ini dong yang lebih dingin, tipis-tipis, dan yang nggak buat gerah gitu. Nah, kalau misalkan yang di daerah pegunungan kan dingin tuh, jadi ya pemasar jangan jual baju yang tipis-tipis ya, apa yang mau beli. Ya, dijuallah baju yang bulu-bulu domba, yang bikin hangat gitu ya. Jadi kita harus lihat segmentasinya gitu. Kita harus lihat letak geografisnya. Nah, selanjutnya juga subbudaya ras dan etnis. Ini lebih kayak menyatukan konsumen karena keturunan, ikatan genetis, atau kesamaan budaya. Jadi kayak misalkan di Indonesia sendiri, kita masih ada kayak etnis Tionghoa gitu kan. Terus mereka juga masih suka yang makan mie juga mereka. Nah, selanjutnya subbudaya umur. Jadi pemasar menargetkan produknya pada kelompok umur tertentu. Jadi dia lebih ke segmentasinya lebih ke spesifik di mana. Dia kan mau untuk produksi susu. Nah, susunya untuk umur berapa gitu. Oh, susu untuk balita atau susu untuk remaja atau susu untuk orang tua, lansia-lansia gitu. Dia lebih lihat subbudaya umur. Contohnya juga untuk kosmetik, dia mau jual kemana? Kosmetik anak remaja atau kosmetik untuk orang tua yang anti-anti penuaan gitu. Jangan di-mix. Kalau misalkan di-mix nanti kan fungsinya udah beda dong ya. Masa anak remaja kalau dikasih pakai kosmetik anti penuaan tambah rusak, cepat rusak nanti wajahnya gitu. Kalau untuk jadi kita harus lihat juga subbudaya umur untuk lebih spesifik segmentasi pasar kita, produk kita mau yang gimana gitu. Nah, ini kita pembagian subbudaya umur. Kalau yang pasar sebutnya mereka membagikan empat bagian. Yang pertama, pasar generasi Y. Itu yang lahir di tahun 77 sampai tahun 94. Terus pasar generasi X. Tahun 1965 sampai 1979. Ya. Pasar baby boomer 1946 sampai 1964. Terus older consumer. Kalian termasuk yang di mana? Kalian generasi mana? X, Y. Older consumer, Y, Y ya. Z, generasi milenial. Ada yang sekarang generasi Z. Y ya. Oke, berarti kita masih satu generasi. Ada yang di sini generasi older consumer? Siapa tahu kan?
Oh, kalian tidak bisa lihat saya, gitu kan? Saya kelihatannya tetap awet muda, tapi sebenarnya saya udah masuk generasi bagian atas yang paling paling atas keempat gitu. Oke, berarti kita di generasi Y ya. Dan katanya yang generasi Y ini lebih peduli lingkungan, lebih sosiali. Kalau yang generasi Z yang sekarang ini, mereka lebih ke nggak terlalu peduli lingkungan ya, nggak terlalu bersosialisasi karena kan di sini udah lebih ke main gadget gitu, mereka lebih ke individual. Jadi yang generasi-generasi Z ini biasanya mereka sering nggak tahu mainan-mainan yang kita dulu pernah mainkan, kayak main gundu, main pecah piring apa, gerobak sodor gitu-gitu. Mereka kadang-kadang ada beberapa, apalagi yang di kota, mereka nggak tahu permainan kayak gitu. Belum lagi nanti kita apa yang main petak umpet gitu. Jadi kita dulu di generasi kita masih ada ya permainan-permainan kayak gitu. Kalau sekarang anak-anak mah main gadget mulu, nonton YouTube, terus main game dan lain-lain sebagainya. Sampai kadang-kadang matanya yang harus pakai kacamata gara-gara kebanyakan di depan komputer. Asik dengan dunianya sendiri, ya. Mereka lebih ke individualis. Oke, ini ada pembagian lagi tadi konsumen usia lanjut itu ada dibagi tiga. Yang pertama namanya autonomi. Di sini konsumennya lebih matang, lebih menginginkan kehidupan yang lebih aktif dan lebih bermanfaat. Jadi biasanya kalau misalkan orang-orang usia lanjut ini, orang-orang konsumen usia lanjut ini, mereka lebih ke kadang mereka udah rajin olahraga. Di Taiwan juga ya, mereka yang makin tua makin rajin olahraga jadinya. Soalnya kan kalau mereka nggak olahraga, daya tahan tubuhnya itu cepat menurunnya gitu. Jadi mereka ini lebih menginginkan kehidupan yang lebih aktif. Nggak melulu kerja-kerja lagi, udah cukup, udah pensiun. Terus ada yang dinamakan dengan connectedness. Jadi konsumen yang lebih matang atau yang lebih lanjut usia lebih menghargai ikatan yang mereka miliki dengan teman dan keluarga. Biasanya ini mereka lebih suka kumpul-kumpul sama keluarga, kumpul-kumpul sama anak cucu gitu ya. Kalau kayak kita sekarang-sekarang ini masih belum ya, belum kepikiran ya. Aduh, kalau boleh masih mau berkeliling dunia, apa berpetualang gitu. Akan ku daki Gunung Everest. Nah, kalau misalkan yang konsumen usia lanjut seperti ini, mereka lebih ke kumpul-kumpul bersama teman dan keluarga. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan altruism. Konsumen yang lebih matang ingin memberikan sesuatu pada dunia. Jadi mereka nggak yang memikirkan dirinya sendiri lagi, nggak yang memikirkan cari untung untuk dirinya. Mereka memikirkan lebih ke apa sih manfaat aku gitu untuk sekelilingku. Ya, kalau mau memikirkan dunia juga boleh. Untuk dunia gitu, biasanya sih untuk sekelilingnya. Kadang-kadang kalau di sini kita sering nggak lihat mereka yang orang-orang tua itu jadi volunteer-volunteer gitu, malah jadi relawan-relawan yang mereka kerja hanya untuk biar ada aktivitasnya, biar nggak bosan, nggak digaji juga nggak apa-apa gitu. Kalian di Taiwan saya sering lihat juga kayak gitu. Terus, ya itu kita lebih sebut mereka lebih ingin memberikan sesuatu pada dunia, nggak yang melulu pengen digaji, cari uang banyak-banyak, cari untung, terus ntar mati uangnya tinggal gitu. Uangnya tinggal untuk siapa? Terus ngapain tadi kerja mati-matian gitu ya? Kegiatan Buddha, Bu, seperti Aisin itu, iya, di rumah sakit. Saya sering lihat di sini rumah sakit Buddha. Seci, seci itu banyak orang-orang tua yang demikian. Jadi mereka kayak yang lebih bermanfaat. Mereka mau menjadi manfaat, lebih berguna untuk sekelilingnya gitu. Oke, terus kita juga membedakan dari subbudaya jenis kelamin. Kalau misalkan tadi kita mau jual produk, oke, kita mau ngasih produknya untuk wanita atau perempuan gitu. Oke, kalau misalkan kita mau fokus sama perempuan, terus tadi kita lihat perempuan itu kebutuhannya apa gitu, makeup-makeupan dan lain-lain.
Selanjutnya yang disebut dengan subbudaya kelas sosial. Jadi kelas sosial mempengaruhi seseorang untuk mengakses sumber daya yang ada. Jadi kelas sosial juga mempengaruhi gaya hidup seseorang dan seleranya. Semakin tinggi kelas sosialnya, semakin tinggi gaya hidupnya ya. Jadi di sini pemasar juga harus melihat dia kelas sosial, subbudaya kelas sosialnya dia itu yang di mana gitu. Jadi kita harus tahu produk apa yang cocok berpotensi di kalangan kelas sosial seperti ini gitu. Kalau tadi memang dia yang wanita karir, dia biasanya kalau memang wanitanya kerja, suaminya juga kerja, biasanya kan taraf hidup mereka lebih meningkat ya, pendapatannya meningkat, kelas sosialnya meningkat. Nah, untuknya seperti ini kita tahu potensi produk apa yang mau kita jual. Nah, terus ada yang disebut dengan untuk kelas sosial itu sendiri ada yang disebut dengan achieve status sama born status. Jadi dia mendapatkan kelas berada di kelas sosial yang tinggi atau golongan-golongan orang kaya kalau pada masyarakat umum bilangnya itu yang dari achieve status. Jadi dia sebenarnya mendapatkan status itu karena dia sendiri yang berusaha menggapainya. Dia tadinya tidak terlahir dari golongan kelas sosial atas gitu. Ada yang born status. Jadi dia mendapatkan status itu ya karena dia terlahir dari golongan orang kelas sosial atas gitu. Jadi memang dia terlahir orang dari keluarga kaya gitu. Enak ya. Kalau misalkan kelas sosialnya udah born status gitu, nggak perlu kerja keras untuk bisa mendapatkan status kelas sosial yang tinggi gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih ada kesempatan kok. Kita bisa nanti jadi mendapatkan kelas sosial yang tinggi itu dari achieve status ya. Bener nggak sih, Mbak dan Masnya yang di kelas ini? Kalau misalkan ada orang-orang yang memang mereka terlahir dari keluarga kaya, ya itu rezekinya. Kalau kita ini masih ada kesempatan jadi orang sukses kok. Kita masih ada kesempatan untuk berada di kelas sosial atas juga. Hidup itu fair kok. Oke, selanjutnya ada yang disebut amin, amin ya Mas Ajat, Pak Fraida. Selanjutnya budaya, subudaya itu pendidikan dan pekerjaan. Jadi biasanya pendidikannya itu misalnya kalau anak SD beda ya kebutuhannya anak SMP, SMA yang udah bekerja. Terus juga pekerjaannya jenis apa gitu. Itu juga kebutuhannya beda. Misalnya guru sama dokter, pekerjaannya beda, terus mereka kebutuhannya juga beda-beda. Okay. Ini ada pertanyaan. Saat ini, sebagian besar perusahaan memasarkan produknya di luar negara asal mereka. Bagaimana produknya bisa diterima oleh konsumer negara lain yang budayanya berbeda? Gimana? Yuk, jawab. Ini lagi masih pada ngetik, saya tunggu ya. Gimana sih biar konsumer di negara lain itu yang budayanya berbeda itu bisa menerima produk kita? Tentunya dengan budaya yang sesuai dengan negara yang tuju untuk diekspor. Oke, itu jawaban dari Mbak Fraida. Boleh, teman-teman yang lain. Menyesuaikan budaya negara tersebut dengan tidak menghilangkan yang aslinya dengan cara kombinasi. Oke, boleh Mbak Masria. Ada lagi? Nah, jadi kan bagaimana produknya bisa diterima oleh konsumer negara lain yang budayanya berbeda? Inovasi, ya, benar, bagus ya, Mas Ajat. Nah, terus jawaban dan menambah inovasi. Oke. Jawaban-jawaban teman-teman bagus ya. Nah, juga kita bisa kayak ngasih mereka experience buat mereka
buat mereka tertarik untuk merasakan budaya baru gitu. Contohnya nih, ketika yang lagi booming dari Korea, itu yang mie yang pedas-pedas, yang super pedas, apa sih namanya, kok saya jadi lupa. Mereka buat challenge-challenge gitu. Samyang, ayo bener. Kalau Lee juga yang bener. Nah, samyang-samyang gitu. Nah, kita kan nggak budayanya makan mie, apalagi mie yang pedas yang rasanya bukan rasa Indo gitu kan. Tapi mereka lewat promosinya, lewat cara mereka mengasihkan kita untuk experience gimana budaya mereka. Nah, ditambah lagi dengan inovasi tadi, itu membuat kita jadi tertarik untuk membeli produk itu. Jadi walaupun budaya kita nggak sama, boleh rasanya juga nggak lain ya di lidah, hanya saja mereka membuat promosi yang bagus, terus mereka juga buat kesannya supaya kita experience budaya mereka, supaya kita lebih mengetahui budaya mereka. Jadi akhirnya kita mau membeli produk itu gitu, mau mencoba produk-produk kayak gitu. Jadi yang pertama kita buat konsumen itu tertarik untuk mencoba, kasih mereka lebih ke experience budaya kita. Terus yang kedua, lewat promosi yang bagus. Oke, selanjutnya bagaimana mensiasati agar produk agar laku dan tidak gagal? Yo. Apa yang bisa jadi jawab, apa kira-kira mensiasati produknya biar nggak gagal? Analisis pasarnya, ya benar ya Mbak Frida. Ada lagi? Ada lagi? Analisis pasarnya, mereka lebih menyukai produknya yang bagaimana dalam hal kemasan, harga, pembelian, dan promosi. Ya, oke, okay. Benar ya, Mbak Frida. Dan juga, Mbak Masria lagi mengetik. Ya, saya tunggu Mbak Masria. Lebih ke pendekatan individu, seberapa besar kemauan konsumen kalau kita bisa memprediksi. Oke, benar ya. Terus kita juga bisa tahu, kita harus mensiasati mereka membutuhkan produk apa. Apa yang dibutuhkan. Dan selanjutnya kita bisa pelajari budayanya gimana. Mulai tadi mengikuti tren dan perkembangan yang ada di pasaran ya, mengikuti tren, terus budaya mereka itu gimana. Kayak tadi kita belajar subbudaya juga, kita analisis pasarnya, kita lihat segmentasinya. Nah, ketika kita udah tahu budaya mereka gimana, terus kita segmentasi lagi, dan kita tahu kebutuhan mereka itu apa, dan pada dasarnya produk kita ini nggak bakal gagal gitu. Oke. Nih, selanjutnya ada yang disebut dengan karakteristik ekonomi konsumen. Segmentasi pasar, strategi pasarnya, keputusan konsumen, dan berakhir di evaluasinya. Oke, benar ya Mbak Fureida, kita harus melihat segmentasi pasarnya. Terus channel konsumennya mengambil keputusan, lebih kayak ke mempelajari budaya mereka.
dan selanjutnya dievaluasi. Oke, Mbak Freida. Makasih juga jawaban Mbak-mbak yang lainnya. Oke, yang terakhir, karakteristik ekonomi konsumen. Ada yang disebut dengan pendapatan. Jadi pendapatan ini, jadi setiap kalau misalkan pendapatannya semakin tinggi atau pendapatannya menengah atau menengah ke bawah dan lain-lain, itu cara mereka cara konsumsi mereka itu juga beda ya. Jadi kita harus melihat juga pendapatan konsumennya gitu. Semakin tinggi pendapatannya, semakin banyak konsumsinya pada umumnya gitu. Belum lagi dia mau beli motor, mau beli mobil, mau beli berlian, belum lagi nanti dia mau beli pesawat, jet, dan lain-lain gitu ya. Jadi biasanya semakin besar pendapatannya, semakin besar konsumsinya. Nah, selanjutnya pengeluaran dan kredit. Ini berkaitan dengan pendapatan juga. Jadi pengeluaran ini indikator untuk memprediksi pendapatan konsumen. Kayak yang saya bilang tadi, semakin besar pendapatannya, biasanya pengeluaran itu semakin banyak gitu. Ada juga yang pelit sih, tapi satu dua. Tahu ya dulu ada orang-orang pelit gitu kan. Pelitnya nggak karuan. Duitnya banyak, tapi makannya nggak pernah mau makan daging. Makan ikan teri gitu kan. Duitnya mau ditaruh kemana gitu. Untuk makannya sendiri aja loh. Dianya nggak mau, apalagi sama orang lain gitu. Ada juga. Tapi pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, jangan dikaitkan sama yang pelit tadi ya. Yang pelit itu memang ada orang seperti itu. Cuman, ya gitulah. Vegan mungkin, Bu. Bukan pelit. Ya, vegan lah. Dan lain-lain lah itu. Ya, ada loh saya tahu kayak gitu. Untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau beli makanan yang bisa kita bilang lah asupan gizinya lengkap gitu. Untuk asupan gizi lengkap padahal duitnya banyak gitu. Memang ya, jadi seperti itu. Ada orang seperti itu juga. Tapi biasanya pada umumnya yang ketika kita lihat pengeluarannya itu semakin tinggi, biasanya pendapatannya semakin banyak juga. Jadi ini bisa jadi indikator untuk memprediksi pendapatan konsumen. Nah, terakhir kelas sosial dan status sosial. Jadi kalau kita udah pelajari tadi kelas sosialnya, dia di kelas sosial bawah, menengah, atas, apa yang menjadi kebutuhan mereka? Jadi kalau misalkan mahasiswa nih, mahasiswa kan kita belum berpendapatan ya. Mahasiswa kan dia masih sekolah. Pada dasarnya kan sering nggak kalian tahu mereka kalau mahasiswa ini kita-kita inilah kita-kita ini kalau mau belanja itu apalagi mau makan mau cari makan tempat makan itu di sana ada makanan tempat baru loh harganya harga mahasiswa sering dengar nggak kayak gitu kalau saya sama teman-teman sering gitu di sana ada tempat makan baru di sana enak harganya harga mahasiswa gitu. Berarti harga mahasiswa ini identik gimana sih gitu yang murah karena emang pendapatannya belum ada jadi dia masih masuk golongan bawah orang memang dia belum kerja jadi pendapatannya nggak ada kan. Nah kalau misalkan orang-orang yang sudah bekerja terus mereka juga kerjaannya yang lebih mapan apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan itu tempat hiburan tempat-tempat mereka merefreshingkan pikirannya gitu. Jadi biasanya mereka suka main golf atau mereka main-main apa aja lah tempat-tempat hiburan yang untuk refreshing untuk diri sendiri, untuk teman atau untuk keluarga gitu. Jadi di sini pemasar bisa lihat dari kelas sosialnya juga apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Jadi kita bisa menganalisisnya. Ini subbudayanya. Oke. Itulah untuk pelajaran kita hari ini. Jadi kita tahu kalau misalkan budaya itu punya peranan yang penting untuk produk kita. Itu ya. Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Kak. Kemak Foreida Rahma. Ya, kalau misalkan gak ada pertanyaan, kita akhiri
kelas kita di sini cukup ya, Bu. Tidak ada. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, setelah kelas masih seperti biasa bisa ditanyakan sama saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita udah bisa tinggalin kelas ya. Terima kasih.